Bilar. Kalau mau ada apa nih hari ini? Stres nih orangnya kan, stres. Jangan dong. Lagi kita. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Asal ku melihatmu bahagia aja. Ada roti kacang hijau, ada roti srikaya, ada roti pandan. Tunggu aja. Semenjak menjalin hubungan yang serius dengan Lesti, Bilar semakin serius menata jalan hidupnya. Ini terkejawantahkan dengan ia akan segera merilis lagu single keduanya yang tentunya masih tetap dengan sang pencipta favoritnya, yakni Tengku Syafiq. Hal tersebut terlihat dari unggahan Tengku Syafiq di instastory-nya yang mengatakan mereka persiapan single lagu kedua sang doi. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa Bilar semakin eksis dan semakin konsisten dengan prinsip hidupnya, yakni mempersiapkan diri untuk pantas menjadi pendamping Lesti. Tentunya ia berusaha bekerja keras mengais rezeki demi bisa hidup bagaikan sepasang kekasih yang sudah dihalalkan resmi di jenjang pernikahan. Terlihat Bilar yang begitu semangat melakukan proses rekaman, proses persiapan untuk meluncurkan single keduanya tersebut. Walau acap kali saat digoda, dia selalu mengeluarkan danggelan-danggelan, kelucuan-kelucuan, dan ya kegesrekan-kegesrekan. Namun itu jelas bahwa dia semakin serius menata hari esoknya dengan Lesti Kejora. Ya, tentu guys, karena single pertamanya Melihatmu Bahagia telah meledak dan sukses di pasaran. Hal ini menjadikan Tengku Syafiq pun bersemangat untuk membuatkan lagu bagi si presiden anjay tersebut. Ya, memang hari Jumat yang indah. Tentunya Abang Bilar ingin hari Sabtunya dihabiskan dengan si doi. Makanya ia kebut, ia berusaha untuk memberikan, menata jadwal skedul rekaman itu di hari Jumat hingga Sabtu. Karena Sabtu malam alias malam Minggu mereka mau dua-duaan lagi. Dengan siapa? Dengan si doi yang sudah ngasih kode duluan. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Ya, lagu ini tentu spesial buat si Dedek, persembahan khusus diciptakan untuk si Dedek Lesti. Kalian penasaran kan apa kira-kira judulnya? Ya, kira-kira judulnya masih dirahasiakan oleh sang pencipta. Nanti kalau kelar, kalau udah keluar single keduanya, kalian bisa langsung tonton ya. Tentunya ini pasti menyediakan kebaperan yang luar biasa. Karena ini adalah isyarat untuk sang kekasih, sang pujaan hati, doi, ya ini idola Leslar, yakni Lesti dan Bilar. Oke, itu saja. Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Abang Anjay is in the house. Iya enggak? Anjay. Jangan ngomong anjay.